Pak Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya dapat info terbaru dari channel kami. Yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah pisau sangkur, yaitu pisau sangkur AK74, ya seperti ini. Jadi AK itu pertama AK47, kemudian AKM47, setelah itu adalah AK74. AK74 pun serinya cukup banyak ya. Ada AK74, AKM74, AK74S yang popor lipat, AK74SU yang kecil. Nah, ini untuk AK74 standar seperti ini. Jadi ini tidak tidak apa ya? Tidak sama dengan AK47 ya, bentuknya berbeda jauh. Seperti ini barangnya. Ya. Mari kita lihat bobotnya berapa. bobot totalnya 373 ini ringan banget ya ringan banget saya tain. bentuknya seperti ini Akan ini produksi banyak banget ya ada yang buatan Rusia ada yang buatan Rumania ada yang buatan Bulgaria ada banyak lagi nandainya nah, dari sini yang segitiga yang Rusia kalau yang Bulgaria ada beda lagi ya di sini ada kode OTK saya nggak tahu lah singkat apa tulisan bahasa Rusia ya OTK bodinya seperti ini ini plastik logam tapi sininya kulit gagangnya ini plastik ya kantolannya model belakang seperti ini nyantol kalau Rusia dari dulu seperti ini ya pada model cantol seperti ini sehingga mudah dilepas antara si pengait sini sama bodi ini ya sininya kulit seperti ini nah sabuknya kecil ya kalau Rusia nggak tahu kenapa dari dulu sabuknya kecil-kecil seperti ini masuk ke koppel ukurannya kecil ya dan ya, ini kulit model seperti ini kayak peso lama ya modelnya seperti ini ini kulit terlihat seperti apa pesonya ini ada kunci di sini ada kunci jadi agak agak berat ini kan masih baru seperti ini ini harus diminyakin kalau nggak repot ini logam ya seperti ini ini pisaunya beda jauh dengan peso AK47 ya seperti ini ini enggak tahu kalau bahasa Rusia ini huruf B apa huruf apa nih saya nggak tahu juga ya seperti ini pesonya tapi kalau peso bannya dari dulu dari AK yang 47 sama bannya seperti ini saya nggak tahu ya ini entah aluminium entah besi apa belum ada yang tahu ya atau stainless steel kita nggak tahu ya. Rahasia Rusia. Itu yang menyebabkan. Tapi jelas ini tidak bisa karat ya. Sangkur AK itu tidak bisa karat ya. Dan ringan, mungkin menurut saya sih aluminium ya. Tapi ya gak tahu lah, saya bukan ahli metalurgi ya. Lubangnya kecil sama dengan AK seperti biasa kan memang kecil lubang ini ya. Lubang ini kecil. Seperti ini, ini mengunci ke sini ya. Ini laras masuk ke dalam sini dan kunciannya ada di sini. Nah, di sini. Ini tombol untuk melepas kuncian. Jadi begitu masuk ke ke senapan, klik, dia akan kunci secara otomatis. Untuk bukanya, ini ditekan. Nah, di sini ya, nggak kelihatan ya. Nah, di sini tuh ada kayak tombol. Di sini ada kayak tombol. Kalau kita tekan, dia lepas. Jadi untuk melepas dari kuncian, ini eh, tekan tombol ini aja. Berat banget ya mungkin karena masih baru ya jadi kalau tekan ini, ini udah masuk ya masuk, klik begitu ngelepas, tinggal tekan ini tarik ke depan ada gerigi di atasnya bukan untuk gergaji ya bukan pula untuk ngikir, nggak tahu untuk apa ini sisi tajam atas, ada sedikit sisi tajam Ya, ini sisi tajam atas, sisi tajam bawah ini ini tidak tajam begitu sampai sini ada kayak tekukan dan baru sisi yang tajam hmm. Ini, seperti ini kita lihat bobotnya bobot pisaunya cuma 230 tadi 35 Ini 230 gram Jadi sangkur ini sangat enak loh Untuk Fighting ya ringan Kendali untuk sangkur ini sangat ringan ya Sangat enak sekali kendali untuk ini Tidak berat Panjangnya adalah Total 18,5 cm Panjang bilahnya 16 cm Atau 6,5 incian ya Seperti ini panjang bilah dua setengah mili ya seperti ini sama seperti semua sangkur pada umumnya ini tidak begitu tajam ya tidak begitu tajam ke ini tidak begitu tajam tapi bisa diasah karena ada sisi miring ke sana ya nih sisi miring yang sebelah sini nah ini ini bisa di, bisa diasah menjadi tajam jadi asahnya begini ke arah sini yang sini bisa ya. ya ini sedikit ada sisa sedikit segini ini begini arahnya yang sini nggak bisa ya karena hanya satu sisi jadi satu sisi tajam ini tidak ada kan beda kan antara sisi ini sisi sini sama sisi sini beda kalau sini hanya sederhana seperti ini yang sebelah sini ini ada sisi tajam jadi kalau pakai sangkur ini sisi tajam ada di atas sama semua sangkur tidak tajam kiri kanan tapi tajam ke depan karena fungsi sangkur adalah untuk step atau tusuk ya. Nah ini yang ditiru oleh banyak negara barat adalah sangkur ini memiliki alat pemotong untuk memotong kawat ya. Seperti ini gunakan tinggal masukkan. Nah ini seperti alat pemotong Kawat masukkan sini ya, Klik potong seperti ini. Ya. Ini ya. Kawat masuk ke sini. Potong plek dan ini ada pembatasnya. Jadi kayak punya ekorn juga sama ya, AK47 juga yang seperti ini ada pemotongnya. Dan ini potong dan ini pun bisa digunakan untuk buka tutup botol. Ya, untuk buka tutup botol ini logam ya sini logam sini plastik model model di baut ini ya cuman ya begini jadi kalau sangkurnya nggak ada ya gantung seperti ini ya kesannya kayak apa ya kayak kayak ringki padahal enggak ini seperti ini jadi mudah dilepas kemudian kita potong seperti ini kalau tidak mau itu tinggal pasang lagi seperti ini jadi mudah seperti itu ini, yang saya masih heran sampai sekarang tuh ini bekas ini gesek ini ya gesek catnya ini ya gesek catnya ini jadi terkelupas yang saya heran dari dulu adalah sangkur aka itu seperti ini ringan-ringan semua sangkur aka itu semua ringan ya saya masih kagum sama logam ya ringan dan apa ya nggak berkarat kayaknya kalau aluminium kan gampang patah ya ini enggak gampang patah atau ah, logam ini logam yang masih saya tertanya ya stainless steel bukan karbon steel juga bukan kalau karbon steel dia akan berat kemudian dia berkarat sangkur akar direndam di kayak apapun dia tidak akan berkarat inilah yang saya belum tahu bahannya apa keren ya kalau pakai fighting nih mantap banget ini Oh ya ini juga bisa dipasang di AK101 yang dipakai brimob bisa dipasang ini ya kompatibel sama ak seri 100 lah 101 sampai 107 eh 107 nggak bisa ya 101 bisa sampai 105 tuh masih bisa 107 tuh besar sekali lubangnya keren ya apa ramping ringan ya nah, masuknya begini ya ini kalau kebalik bisa juga cuman agak kayak ada yang nyangkut itu nah. jadi harus ini yang ada ke sana nah baru bisa masuk Oke, seperti ini sakurnya. Jadi sudah kita pas semua sangkur dari US sudah dari negara barat sudah dari Eropa Timur baru ini kalau sekarang AK sudah baru lagi AK 12 nggak tahu bentuk sangkurnya seperti apa tapi kayaknya sih sudah model-model seperti ini sudah tidak model yang apa model ujung pisaunya ini kan ini kan model drop ke, depannya depan ya pinpointnya ya seperti ini oke okay, dari saya cukup sekian semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih, mantap.